guys, back lagi dengan gue Astan. Welcome back to Astroneer. Okay, so the last time, terakhir kita ngebuat yang namanya medium rover dan sekarang udah jadi guys. Okay, ini kendaraan kita, kita tinggal naikin aja, use seperti ini. Tapi yang jadi masalahnya gue cuman bisa pergi kalau misalnya ada matahari. Okay, karena gue ngepakai tenaga yang namanya solar panel dan mumpung ini lagi pagi, okay, lu bisa ngendarain dengan benar. Okay, makasih. Mumpung ini masih pagi, jadi kita harus ngecari yang namanya research karena research gue yang di sini udah mau habis. Jadi gue harus ngecari research baru di sini. Gue pengen ngecoba untuk ngecari goa di sini karena ada yang bilang katanya kalau lo pengen ngedapetin barang-barang atau material lebih bagus, lo harus pergi ke dalam goa seperti itu. Di goa itu lo bakal dapet banyak barang-barang yang bisa lo smelt di tempat bagian smelter itu. Nanti lu bisa ngedapetin banyak barang material yang sangat bagus. Pas gue lagi pakai rover gini, gue bisa pakai tethers gak sih? Coba. Nggak bisa. Gue nggak bisa pasang tethers kalau misalnya lagi pakai rover kayak gini. Okay, this kind of annoying. Ini agak mengganggu gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa pakai tethers. Oh, rovernya sendiri ngasih gue oksigen ya? Bener gak sih? Coba. Coba. Bentar. Ngetes dulu. Bener gak? Gua aja nggak tahu mau kemana, anjay. Gua coba kesini. Kayak di sini gua deh. Lu ngasih gua oksigen nggak sih? Oh iya, dia ngasih gua oksigen loh. Okay, that's good. Tapi yang jadi masalah kalau gua ke dalam gua bawa lu nggak ada dapat sinar matahari kan? Lu nggak ada energi kan? Bener gak sih? Masuk akal nggak gua? Coba ngetes dulu. Ini gua bukan? Oh ini gua lo. Oh iya, dia nggak dapet sinar matahari, guys. Energinya berkurang. Coba deh kayak gini. Nah, kalau di luar dia kena charge. Energinya naik lagi. Berarti gua nggak bisa bawa masuk dong ya? Kalau gua pasang tether di sini, lu nyambung nggak? Hap. Oh, nyambung. Oke. Okay. Nice. Oke, okay. Berarti kita tinggalin hover kita di sini. Kita masuk sendiri. Gua nggak tahu ini seberapa bahaya di dalam ini. Ini gelap banget, gue gak bisa lihat apa-apa. Oke, ini kayaknya gue harus buat jalan sendiri. Bener kan? Kalau misalnya gue gak buat jalan, gue bakal jatuh dan gak ada oksigen dan gue mati. Mati bodoh, mati konyol namanya kalau kayak gitu. Kita buat jalan seperti ini. Gue kayak buruk banget kalau ngebuat jalan. Kalau udah buat jalan, gue bisa turun tapi gak bisa naik, sama aja bohong, anjay. Bener kan? Pasang seperti ini. Pasang tethers di sini. Oke, thank you. Ini sedalam apa, coy? Ini dalam banget. Oh shit. Oke. Salah gua. Oke. Makasih. Naik ya urusan nanti. Yang penting gua udah di dalam ini. This is new. Ini gua bisa ambil. Oke. Gua nggak tahu. Ini kayak gas berbahaya. Ini gas berbahaya kah? Katanya ada yang suruh gua sampai ke dalam akarnya. Nanti di dalam. Ini berbahaya gak sih? What? Gak lucu kalau gue mati di sini. Terus yang gue dapet apa nih kuning-kuning? Penasaran gue sekarang. Gue dapet power. Oh, that's cool. Ini apa nih? Ini bisa gue ambil? Oh, ini research unknown. Oh yes baby. Ini bisa gue colok di ini gue gak? Di apa? Di hover gue. Bentar. Kok hover sih? Hover mah ini anjay apa? Tempat penyedot debu. Rover. Gua takut salah mulu ngomong. Oke. Gua harus buat jalan buat naik ini. Kalau gua enggak bisa naik sama aja bohong, bisa ke dalam tapi gua enggak bisa naik. Ayo dong buat jalan yang benar dong. Come on, buat tangga yang benar. Udah lumayan bagus, kayaknya sih udah lumayan bagus. Ini bisa gua colok di rover gua enggak? Gue takut salah ngomong mulu. Bentar, gue benerin dulu jalannya. Oke, dengan usaha keras dan perjuangan gue, akhirnya gue ngebuat jalan. Come on, naik. Lu bisa naik kan? Percuma aja kalau gue nemu resorts, tapi kalau gue gak bisa bawa lu naik. Lu tau gak? Itu sama aja bohong. Naik, lu bisa naik? Makasih kalau lu bisa naik. Oke, gue pengen ngetes doang. Ini bisa ditaruh di ini gue gak sih? Di rover gue? Gue harap sih bisa loh. Taruh seperti ini.
Bisa gak sih? Gue sangat gak yakin itu bisa dibawa. Sama aja bohong. Oke, gue nge-explore dulu ya. Gak usah takut ada apa yang namanya badai karena kita di dalam goa. Jadi gak perlu takut. Sebentar, gue bawa banyak kompon gak? Gue bawa banyak kompon. Berarti gue bisa pasang tethers banyak di sini. Dan makin lama makin gelap ini. Dan gue gak suka itu. Gue gak suka gelap-gelapan. Lu munduran dikit bisa. Nah, begini. Thank you. Oke, kita nge-explore lagi. Ini berarti kalau gue gali ke dalam akarnya, berarti gue bakal dapat resource lagi ya? That's good. Ini apa nih? Malachite. Oke, okay, I'll take it. Gue bakal ambil ini. Ambil satu deh, sebagai contoh. Makasih. Ini apa sih? Malachite. Bukan yang di sini. Yang di sini. Oh, ini copper ore. Kalau lu misalnya... Soalnya ini tulisnya malachite. Terus copper ore. Kalau misalnya lo smelter, dia bakal jadi copper ore, guys. Berguna gak sih copper ore? Kayaknya sih lumayan berguna. Gue ambil satu lagi deh. Kenapa enggak? Oke, gue udah ada dua malachite di sini. Berarti gue tinggal maju lagi. Ini apa nih? Ada roket. Yes! Lo ada resource gak buat gue? Karena gue butuh banget. Ini apa nih? Coba digali lagi, digali terus. Siapa tahu dapat barang lo di dalam gitu. Gue butuh tethers. Oke. Ini apa? Kasih gue barang berharga dong. Jangan cuman kayak bongkahan pecahan rongsokan yang gak berguna gini. Gue kagak butuh. Ini gak ada barang gitu buat gue. Serius? Serius lo? Bisa gue ambil gak ini yang parabola ini? Gak bisa. Nope. Lu serius ini kagak ada apa-apa di sini? Ini termasuk gede lo bongkahannya. Masa gak ada apa-apaan sih? Oke, bentar. Gue butuh bikin tethers ya. Oke, gue buat tethers dulu. Untung gue punya kompon lo lumayan banyak. Kayaknya gue udah buat deh ada di sini kok. Oke, gak masalah. Ini apa? Thruster. That's good. Ini untuk roket kayaknya. Thruster itu kan ini. Apa, kayak powernya gitu yang dibawa roketnya. Kita dapat banyak barang berharga ini. Tapi kalau misalnya nggak ada bits atau barang untuk di search, sama aja bohong kan. Gue nggak bisa ngebuka apa? Nggak bisa ngebuka blueprintnya. Bener dong. Masuk di akal dong. Oke. Ini agak mengganggu sedikit. Ini lu bisa turun dikit seperti ini. Thank you. Jadi gue bisa naik. Lu bisa naik kan sekarang? Oh, mama. Naik, mendaki gunung. Oke, makasih. Kalau ini gue percaya ini bisa dicolok di atas ini. Rover gue. Soalnya ada colokannya tuh. Bener gak sih? Kalau ini gue gak yakin kalau cuma ditaruh di atas doang. Coba lu gue taruh di sini. Oke, ini lu pergi dikit. Tapi ada solar gue, coy. Gak bisa kalau misalnya ada solar gue. Bener gak? Gak yakin gue. Oke, kita nge-explore dulu. Yang penting kita tahu goanya di mana. Terus kita taruh di depan. Ntar tinggal bolak-balik diambil aja seperti itu. Bener kan? Ide gue cermelang kan? Gue harap ide gue cermelang loh. Gue harap ide gue lu semua pada suka. Ini apa nih? Ini bukan apa-apa. Ini cuma pecahannya doang. Gue gak butuh itu. Ini apa nih? Item-item begini. Kayak bola-bola item gini. Ini kayak satelit gitu. Gua gak tahu, tapi digali aja. Gak guna. Serius lo? Benda segede gitu tapi gak guna. Mungkin kita ke dalam sini. Ini udah terlalu dalam gua. Gak terlalu dalam sih. Tapi kayak gua masih bisa ke dalam lagi. Selama gua punya... apa? Tethers gua. Bentar. Gua perlu ambil ini. Gua pengen lihat ini. Ini apa nih? Ini kalau gua gali meledak kagak? Gua harap sih gak meledak loh. Ini apa nih? Ini bukan apa-apa. Ini kayak cuma pecahan doang. Lu serius lu gak ngasih? Ada dynamite. Oh my god. Lu mau suruh gua ngeledakin apaan? Gua dapet dynamite gitu. Gua gak tahu. Dynamite buat apaan? Buat ledakin goa gitu? Buat ledakin ini planet. Ya walau satu doang sih gak cukup kok buat ngeledakin ini planet. Butuh banyak.
Ntar lu pasang yang bener dong. Oke, okay. Thank you. Kita kesini. Ini apa nih kuning-kuning? Ini kayaknya gue udah pernah ambil deh. Tapi gue lupa namanya. Kita cek dulu yang kuning-kuning ini. Apa nih namanya? Amonium. Oke, okay, oke. Okay. Ini barang riset nih kayaknya. Iya bener. Gue ambil ini. Ini yang gue butuhin untuk nge-unlock blueprint. Kayaknya gue balik dulu deh guys. Oke, okay, gue udah dapat banyak barang gitu. Gue harus balik. Kalau kagak gue gak ada slot untuk bawa dia pulang. Tapi kan capek kalau gue misalnya bolak-balik mulu. Ini udah malam ya? Ini kayaknya udah malam deh. Iya, ini udah malam guys. Gak ada tenaga solar dong. Gak apa-apa. Kita bawa pulang apa dulu nih? Feeling gue sih gue bawa pulang ini dulu nih. Ini lebih penting soalnya. Bener kan? Ini lo, ini gue taruh lo di sini. Ini lo bisa taruh di sini nggak? Di atas sini? Nggak tahu. Gue taruh begitu aja bisa nggak? Kita tes ya. Coba. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue harus lepas solar gue ini. Solar panel gue bisa ditaruh di senjata gue. Terus ini gue colok di sini. Nah, ini baru masuk akal nih. Oke, kita berangkat. Pakai tenaga sedikit, gak masalah. Oke, bisa. Nyambung ke tethers. Kalau nyambung ke tethers, lo ada tenaga naik gak? Gak naik lo. Oke. Seharusnya cukup tenaga gue untuk balik ke base. Oke, berarti ini udah gak ada research. Berarti gue bisa taruh ini di sini. Terus dieksamin ini. 8000 coy. Nice. Oke, start. Start. Oke, nice. Berarti gua udah bisa unlock apa nih? Gua bingung apa yang harus gua unlock. Kayaknya gua harus unlock roket ya. Roket itu yang mana sih? Roket itu yang mana, coy? Gua pengen tahu roket. Kayaknya ini deh. Habitat deh kayaknya. Benar gak? Gua enggak ada ide. Winch shuttle. Bentar. Ini untuk 3 seat gue gak perlu, gue main sendiri. Berarti 1 seat aja. Gila gede banget loh. Gue gak punya beats banyak, gue cuma punya 2000 sekarang. God damn it. Oke. Smelter gue kesini. Come here. Gue butuh lo. Terus ini gue colok kemana ya? Gak ada colokan lagi anjay. Mungkin gue colok kesini kali. Di sini ada colokan harusnya. Nah ada nih. Gue colok kesini. Oke. Terus lo on. Terus gue pengen ancurin ini. Begini. Bener gak sih yang gue lakuin? Ya, yeah, nice. Oke. Berarti dia ngebakar malekitnya jadi copper ore ya. Gue taruh 2 deh. Ya, biarinlah. Ditungguin aja. Bentar. Dynamitnya salah. Gue cuma buka tas. Dynamitnya gue taruh sini. Jangan meledak lo. Ini amonium gue taruh sini deh. Kita nunggu sampai pagi ya. Soalnya gue butuh power untuk ini gue, rover gue. Sekali jalan itu setengah loh. Abis 4 slot kayak gini, 4 slot lebih. Jadi kita tungguin aja. Kecuali gue bisa tidur. Sayangnya gak bisa. Kalau gue bisa tidur sih gue udah tidur. Nunggu apa biar bangun pagi. Kalau nanti gue udah punya roket, kita ngejelajahin planet lain. Kalau gue udah mendarat di planet lain, gue harus ngebangun ini lagi ya. Ngebangun base dari awal lagi ya. Kok kayaknya agak gak enak gitu ya. Agak gak menyenangkan gitu kalau misalnya gue harus ngebangun dari awal lagi. Oke, thruster gue bisa taruh di sini. Lo solar panel balik lagi ke sini. Thank you. Oke, gue bakal jalan sendiri buat ngambil yang satu lagi itu. Apa kayak yang research itu. Gue gak tahu itu apaan, tapi dicari tahu aja. Kita bawa pulang aja. Kayaknya itu bakal jadi barang yang berguna gitu. Mungkin, gue harap sih. Ini barang kalau gue perhatiin dari tadi sepanjang jalan ya. Jijik juga lu gue ngelihatnya. Warna pink-pink gitu. Gak tahu ini barang apaan. Isi perut Godzilla kan ini? Gue gak tahu. Kayak isi perut Godzilla, lu tahu gak? Ususnya Godzilla gede banget. Warna pink gitu. Kita nge-explore lagi ya ke dalam gua. Karena gua penasaran di dalam ini ada apa lagi. Gua punya tethers di sini. Oke. Okay. Harus dimanfaatin. Oke, okay. Pasang sini. Masih banyak sih.
Ini amomium, gue udah tahu amomium itu. Gue udah dapet. Gue kemana ya? Ini beda sendiri nih warna biru. Oke. Mungkin gue kesini. Mungkin. I have no idea. Makin lama makin serem aja gue kebawanya. Coba gue kesini deh. Halo, gue harus ke arah mana nih? Ke dalam sono apa? Gue kayak ngeliat sesuatu sih di sono. Apa ke dalam sono, no? Dua-duanya sama-sama berbahaya. Jadi, kita pilih mana? Kanan apa kiri? Feeling gue sih, gue harus ke kanan. Oke, gue ke kanan deh. Bentar, gue pasang tether sini. Lu gak dalam kan? Ini sih dalam. Masih bisa ditolerir lah. Oke, gue ke kanan ya. Kita ke sini. Di sini ada apa? Jangan-jangan gue bisa nemu mayat lagi di sini. Jangan sampai gue nemu mayat, gue kehabisan tethers gue. Lu bisa buat lagi gak? Gue udah gak ada kompon lagi coy. Ada banyak sih di luar kompon. Tapi gue masih pengen nge-explore lebih dalam lagi. Itu loh yang gue mau. Ini apa nih? Coba diambil. Ini yang tadi bukan sih? Bukan, ini beda lagi ini. Laterit. Oke. Ini makin lama makin angker. Ini angker loh lama-lama. Oh, apalagi itu? Ah, itu yang ngeluarin gas-gas ijo ya? Oh, ini serem. Ini serem. Oke. Kenapa gas ijo yang ngikutin gua kayak hidup aja loh? Oke. Regret dah. Gua menyesal kesini. Gue ke arah kanan aja coba. Kita ngeliat dulu ke arah kanan. Jaga-jaga. Gue ambil oksigen dulu deh. Jadi kalau misalnya oksigen gue habis, gue ada cadangan gitu. Ah, shit, ada dua jalan coy. Ada lurus, ada ke kanan. Dan ini tethers terakhir gue lagi. Oke. Jalan terus. Gue ada oksigen kok. Tenang. Jalan terus. Oh my god, ini gue bisa nyasar loh. Gue bisa nyasar loh ini lama-lama kalau lu bawa gue ke dalam terus. Nggak bohong gue. Ini amomium, gue nggak butuh amomium. Gue butuh sesuatu yang kayak pecahan-pecahan roket gitu. Oke, gue balik. Ini berbahaya. Oksigen gue udah habis. Ini oksigen bukan yang gue isep ya. Ini oksigen. Shit, gue nyasar. Di mana ini gue? Di sini kah? Oh iya, benar. Oh, ini padahal ada oksigen sih. Ah, udahlah, gue balik. Gue nggak ngedapetin apa-apa juga di sini. Kayak makin dalam itu cuma kayak resource doang, material doang. Yang penting kita tahu materialnya ada di mana. Udah, itu aja. Ya, lu jangan kebalik gini dong. Oi. Oke. Maka jangan kebalik. Serius gue. Dorong. Oh my god. Really? Are you fucking kidding me? Okay, makasih. Oh, that's annoying kalau lu misalnya harus kebalik. Gue gak mau. Okay, susah payah gue. Ini apa nih? Gue ngeliat sesuatu, bentar. What is this? Halo, senang bertemu dengan Anda. Lu bisa ikut gua? Oke, lu ikut gua. Please jangan jatuh. Pelan-pelan. Ini ngeboncengin benda kayak ginian tuh susah. Jangan jatuh ya. Gua bilang apa? Jangan jatuh. Udah bodo amat, gua tinggalin di belakang. Yang penting gua tahu dia ada di mana. Soalnya gua enggak ada tempat untuk research lagi. Kalau misalnya gua ancurin research ya di sini, press button to cancel research, sample will be destroyed. Oke, gue bakal sayang kehabisan 6000 bits. Jadi gue tungguin aja sampai ini habis, baru gue research yang kayak ginian. Ngomong-ngomong, gue udah ada berapa sekarang? Gue nge-save dulu deh. Save dulu. Thank you. Baru keluar. Gue pengen ngeliat ini gue. Ini gue, oke. Gue udah ada 4000. Apa yang harus gue buat di sini? Gue pengen ngebuat roket sih.
benar-benar gue pengen ngebuat roket. Kayaknya sih ini habitat. Benar gak sih? Soalnya nggak ada lagi di sini. Ini medium printer. Ini untuk ngeprint, ngeduplikat gitu barang. Jadi lu butuh satu resource, nanti hasilnya dapat banyak gitu. Ini small fabricator itu sama kayak yang ini, yang kita punya sekarang ini kan? Ini nih. Terus fabricator, ini vehicle bay gue udah ada. Ini storage, ini drill head. Ini drill head untuk di ini gue ya, di ini gue, mobil gue. Jadi dia bisa ngedrill gitu. Berguna sih, ada dinamit juga. Ini apa nih, fireworks? Gambarnya kayak roket gitu. Agak bingung gue sekarang. Gue rasa sih ini untuk ngebuat roket yang ini. Habitat. Oke, ini stators. Gak guna. Small battery sih lumayan guna. Ini extenders. Small oksigen itu berguna juga. Buat naruh oksigen ya. Kanister, mineral extractor. Threat platform. Ini untuk threat ke alien gitu ya. Oh, gue butuh ini juga. Fuel condenser ya untuk roket gue. Sama ini. Hydrazine Catalyzer. Ini untuk ngebuat fuelnya. Ini juga untuk ngebuat fuelnya untuk jadi apa? Bensin untuk roket kita. Benar kan? Benar gak? Coba komen di bawah. Gue pengen tahu ini habitat itu beneran roket apa bukan. Gue gak mau terlalu ceroboh untuk ngambilnya. Karena gue gak punya bits banyak di sini. Kalau misalnya gue punya bits 100 ribu sampai 1 juta sih gue gak masalah ya. Gak unlock. Ini masalahnya susah nyari bahannya. Oke? So yeah. I think that's a guess, alright? Untuk episode kali ini, tolong komen di bawah, bantu gue gak tahu sama sekali. Dan gue juga gak mau lihat YouTuber lain mainin ini, karena gue pengen tahu sendiri, dibantu sama kalian. Oke? Okay? So yeah, I'm gonna end this episode here, guys, oke? Okay? Leave like, guys, kalau kalian suka dengan video ini, and jangan lupa untuk dikasih komen, guys. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye!